perempuan tidak harus sekolah tinggi. Duh. Ada apa kamu? Kamu itu sudah waktunya pingit. Kamu itu tidak harus sekolah tinggi. Kamu itu perempuan. Tapi Romo, aku hanya ingin memiliki banyak teman dan banyak pengetahuan. Apa itu salah? Kajeng ibu mengerti maksud Cahayu. Tapi adat istiadat tidak boleh dilanggar. Mas, kalau aku bikin sekolah khusus wanita di sini, menurut Mas bagaimana? Ya wis, rapopo. Itu kan keinginan yang bagus. Kalau aku mas, setuju-setuju saja. Bagaimana? Sudah mengerti? Terima kasih Mbak Yu, saya sudah mengerti. Saya mau pamit pulang karena sudah sore. Sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa kepada Gusti Allah. Berdoa mulai. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1979 di Kota Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan Bupati Jepara. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya.